Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini diambil dari kitab Nabi Zakaria pasal 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semua. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, Shalom, saudaraku. Sobat Kairos, nama Kristen adalah nama yang lahir dari iman dan dari pola hidup perlakunya. Mereka beriman kepada Kristus dan berperilaku meniru Kristus, sehingga disebut orang Kristen. Orang Kristen adalah di mana seluruh tindak tanduk dan tutur katanya adalah ibadah kepada Tuhan. Orang Kristen tidak hanya beribadah 2 jam dalam 1 minggu, tetapi beribadah 24 jam setiap hari. Kebaktian Minggu adalah waktu untuk belajar beribadah. Kebaktian ditutup dengan berkat. Dan sesudah beroleh berkat, kita menyambut dengan kata amin. Berkat sesudah kebaktian itulah yang memberangkatkan kita melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh setiap hari. Apa yang harus kita perhatikan dalam praktik kehidupan sehari-hari didaftarkan dalam nas ini, yaitu jangan menindas anak yatim, jangan menindas orang asing, dan jangan menindas orang miskin. Kelompok yang justru sering kita lihat ditindas dalam kenyataan hidup sehari-hari. Mereka sering dijadikan objek pemerasan karena dianggap lebih lemah dan tidak ada kekuatan untuk melawan. Ajaran Kristiani menyerukan sebaliknya. Firman itu berkata, jangan menindas anak yatim, jangan menindas orang asing, dan jangan menindas orang miskin. Mereka justru harus dilindungi. Mereka adalah subjek diakoni gereja. Orang Kristen harus lebih berbelas kasih kepada mereka. Dalam pengajaran berdiakoni, firman Tuhan berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Yesus Tuhan kita dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40. Yesus telah menjadikan mereka penerima diakoni kepada Kristus. Memberi kepada mereka adalah memberi kepada Kristus. Seruan selanjutnya dari firman Tuhan ini adalah, jangan merancangkan kejahatan di dalam hatimu. Hal seperti ini tidak sepatutnya terjadi lagi dari orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang telah dikuduskan karena anugerah. Dengan demikian, syogianya, tutur kata dan sikap hidup orang percaya tidak lagi hanya digerakkan keinginannya sendiri, tetapi digerakkan oleh iman dan pengenalan kepada Kristus Tuhan kita itu. Rasul Paulus membahasakannya seperti ini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dari kitab Galatia pasal 2 ayat 20.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus. Sebahagian manusia sekarang sedang melakukan penindasan kepada anak yatim, kepada orang asing dan orang miskin. Mereka telah menjadi serigala bagi sesamanya. Akibatnya, kelaparan merajalela di berbagai belahan dunia. Sebagian sedang merancangkan pembunuhan kepada orang lain. Akibatnya, banyak nyawa yang hilang sia-sia. Kita semua orang percaya terpanggil menjadi penyembuh bagi yang terluka. Bukan malah sebaliknya melukai orang lain. Kita telah menerima roti dari Kristus agar kita semua menjadi roti bagi orang lain. Kita semua telah sembuh oleh bilur-bilur Kristus agar kita semua menjadi penyembuh bagi orang lain. Saudaraku, Sobat Kairos, selamat melakukan ibadah yang sejati dalam realitas hidup kita sehari-hari. Shalom, saudaraku. KBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar dari Filipi 2:12. Dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut, akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP
di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.